Semangat pagi Sobat Manis Kumis Tipis. Kali ini kita akan membahas Jakarta International Stadium yang saat ini sudah memasuki tahap untuk pemasangan rumput ya. Dimana sebelumnya rumput ditanam di sisi luar stadion, dan saat ini untuk di dalam stadion sudah dilakukan pemasangan atau pemupukan tanah, pasir dan sebagainya. Dan ketika sudah dilapisi tanah, rumput tersebut dipindahkan ke dalam stadion ya. Saat ini sudah bertahap, kurang lebih sudah seperempat dari lapangan, seperempat kurang ya. Dan untuk update sekarang sudah hampir setengah ya. Untuk rumput yang dipakai Jakarta International Stadium ini adalah rumput hybrid, di mana kombinasi dari rumput asli dan rumput sintetis ya, di mana nantinya dapat lebih awet dan juga lebih rapi, lebih indah, kemudian juga dapat refleksi cahaya. Nah, untuk update saat ini sudah seperempat lebih ya untuk pemasangan rumput di Jakarta International Stadium ini. Dan nantinya diperkirakan akan selesai pada akhir tahun 2021 ini untuk proyek Jakarta International Stadium. Itu dia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Terima kasih.